Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap tensi aksi massa bisa dikendalikan agar tidak menimbulkan gangguan pada sektor ekonomi nasional. Sementara pelaku usaha menyatakan RKUHP yang tengah disusun di DPR dapat merugikan pelaku usaha. Maraknya aksi massa baik mahasiswa maupun pelajar yang terjadi di seluruh Indonesia sepekan terakhir dikhawatirkan berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Kericuan ataupun gangguan keamanan domestik diyakini memicu sentimen negatif pasar dan berdampak pada stabilitas ekonomi. Karenanya Menteri Keuangan berharap stabilitas keamanan dan politik nasional bisa dijaga. Seperti yang saya sampaikan, semenjak April hingga Agustus kemarin kita mendapatkan cukup banyak positive flow in ya, capital in ke Indonesia. Situasi sekarang ini mungkin perlu untuk kita semua menjaganya untuk mengembalikan momentum dan stabilitas sehingga kita juga lebih fokus kepada risiko yang berasal dari luar. Tentu saya berharap bahwa hal-hal yang menjadi pemicu bisa untuk dibahas melalui proses-proses politik yang ada sehingga tidak menimbulkan dampak sentimen yang lebih luas. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo memandang sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang menjadi polemik saat ini berpotensi merugikan kalangan pelaku usaha. Di antaranya mengenai tindak pidana korporasi dan masalah urusan privat. Kalau yang untuk KUHP itu merugikan sekali. Jadi di situ ada masalah tindak pidana korupsi ya, yang sangat mudah untuk menuduh ya korporasi itu melakukan tindakan korupsi misalnya gitu. Kita tidak pernah direk bicara masalah itu. Lalu juga masalah-masalah ruang privat ya yang dipermasalahkan seperti tuduhan perzinahan itu loh, misalnya itu kalau di aplikasi ntar di hotel gimana, di pariwisata gimana. Sebelumnya para pelaku ekonomi termasuk APindo berharap DPR melibatkan mereka dalam pembahasan RKUHP. Namun faktanya, hingga akhirnya terjadi polemik, APindo belum pernah menerima undangan diskusi dari legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu RUU yang disepakati DPR RI dan pemerintah untuk ditunda pengesahannya adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dengan penundaan RKUHP ini, pemerintah memiliki waktu untuk mengkaji dan mensosialisasikan undang-undang yang telah dipakai lebih dari 100 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat menunda pengesahan 4 rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan kami, saya sebagai pimpinan DPR, sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pimpinan fraksi yang sepakat untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan oleh Presiden sebagai pihak pemerintah, pembahasan atau pengesahan rancangan undang-undang KUHP yang rencananya pada hari Selasa, kemungkinan besar kita akan tunda dulu. Masifnya gerakan penolakan dari massa serta sejumlah pasal dalam RKUHP yang masih menuai polemik menjadi salah satu pertimbangan. Sejarah nasional mencatat sudah lebih dari 50 tahun rancangan undang-undang ini dibahas dan tak kunjung disahkan. Bahkan 17 orang yang pernah terlibat dalam penyusunan RKUHP telah wafat. Dimulai pada tahun 1963, RUU KUHP dibahas dalam Seminar Hukum Nasional di Semarang. Setahun kemudian barulah tim pemerintah merumuskannya. Sejumlah pertemuan lanjutan digelar di tahun 1976 hingga 1980. 11 tahun kemudian, Menteri Kehakiman Ismail Saleh membentuk tim dan menyusun ulang RUU KUHP dan KUHAP. 2 tahun berlalu, para ahli melakukan studi banding ke berbagai negara, salah satunya Belanda sebagai negara asal mula KUHP. RUU KUHP versi 1993 pun dibentuk. Pada tahun 2003, Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman kembali mengusulkan percepatan pengesahan RUU KUHP. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat presiden atau supres tentang kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP yang terdiri dari buku 1 dan 2, sebanyak 786 pasal.
Satu tahun kemudian, Panja DPR dan pemerintah telah merampungkan buku 1 RKUHP, meski ada beberapa pasal yang ditunda pembahasannya. 103 tahun sudah Indonesia menerapkan hukum warisan kolonial Belanda dan tidak mencerminkan ideologi maupun filosofi masyarakat Indonesia. Namun jangan sampai perubahan terhadap undang-undang tersebut mencederai hak-hak rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.